welcome back to our YouTube channel. Geden Bari di Bali. Dan kalian di sana. Bang. Jadi apa konten kita hari ini? Bung. Kebun binatang. Bang. Oke, sekarang kita mau masak-masak lagi. Kita mau ajar, bikin ya? Spaghetti bolognese, spaghetti bolognese, spaghetti bolog nice, spot ice semuanya. Gimana pun cara kalian menyebutnya. Spaghetti spaghetti. Spaghetti spaghetti. Sebenarnya ini request dari teman-teman kita, jadi kita mengabulkannya. Kita mau mengabulkannya dan kita mau bikin sekarang. Dan kita juga udah beli bahan-bahannya kemarin, jadi sekarang Kak Bari tinggal masak. Jadi bahannya yang praktis saja yang udah disediakan oleh supermarket. Jadi kita ambil dong bahannya. Ambil dong bahannya. Enggak lah, ntar aja di situ sana enak aja. Oke, guys. Kita langsung aja ke videonya. Maaf, luka kak. Iya, nah langsung bergerak kak. Bye bye, lanjut ya. Sampai terus ya. Oke, guys, jadi ini bahannya kita udah siapin, ada spaghetti la porte. Sama la porte juga. Ya, sama la porte juga sih. Kita pakai bumbu jadi karena ya biar cepat, guys. Biar cepat, soalnya ada bahannya juga ini. Kira-kira selain ini ada bahan lain nggak? Kayaknya untuk ini aja deh. Ini aja. Dua ini aja? Dua ini aja. Nggak ada bawang bombay gitu? Bawang bombay nggak ada. Ini aja? Ini aja. Sepraktis ini? Iya. Oh my. Ini aja lo udah dikasih tahu apa namanya, udah disiapin sama mereka. Coba kita buka dulu ya, apa aja isinya. Oke. Okay. Kok sangat mencurigakan kalau cuma itu aja. Stara! Ternyata ini kayaknya nggak cukup, guys. Ini minyak udah ada di sini. Astaga. Ya, Zo. Kira ini nih cuman bumbunya aja. Ternyata udah sama miminya. Terus gimana dong? Kita harus keluar dong beli bumbu. Harus keluar dong beli bumbu dong. Oke, langsung aja kita beli bumbu. Ya mungkin ini yang nanti kita bikin apa namanya? Campurannya. Mungkin ntar pakai udang bombay. Udang bombay. Udang sama bombay, bang bombay. Di mana nyari udang? Itu tempat biasa kabarin. Oke. Okay. Langsung aja cus. Oke, jadinya kita udah beli yang sausnya beneran. Yang ini tadi sasetan gitu kayak bisa dibikin kecil-kecil gitu loh. Terus? Ya itu untuk satu porsi kan? Iya satu porsi. Kita ada limang. Bawang bombay. Bawang sama saus. Sama saus lombok. Tapi kita nggak beli apa? Nggak jadi beli udang. Nggak jadi beli udang karena udangnya habis. Jadi pakai ini aja. Stop.
Guys, jadi udangnya diganti pakai ampela karena kebetulan di rumah di kulkas ada ampela, jadi kita coba bereksperimen pakai ini. Soalnya tadi udangnya habis, jadi kita harus memutar otak biar ada crunchy-crunchy-nya gitu, karena kan nggak enak ya kalau cuma saus isi mie kayak gitu doang. Biar ada yang gigit, krak-krak-krak-krak, biar ada yang digigit lah. Iya benar. Gimana? Oke, jadi awalnya kita goreng ampela ya. Ya. Ampelanya dulu, soalnya kalau ya biar bombanya nggak terlalu lenyap. Nggak kelihatan kan bombanya. Oh, itu pakai bawang putih juga ya? Cuma tuh rasa aja sih. Karena udah pakai bombanya, terus ntar kita masukkan sausnya. Wow. Loh, baunya ini benar-benar udah nikmat sekali. Udah tidak sabar pengen makan. Oke, sambil diaduk-aduk biar sampai layu bombanya. Nanti kalau udah layu baru kita tuangkan saus. Sausnya kira-kira berapa lama nih ngaduknya? Tergantung ini sih, karena apinya juga kecil. Terus kalau udah layu ya minimal ya kayak ini. Belum ada contoh. Contoh ya. Ini baunya udah enak. Jadi ini spaghetti kita beda ya daripada yang lain ya. Kita kreasi sendiri. Pasti jumbo lagi. Jumbo ya. Tapi gak tau enak apa sih. Lain lomboknya. Wow, banyak banget. Beser nih, beser. Jangan aja sampai kekurangan topping nih. Ini kurang, yang banyak. Kurang. Hah? Kurang. Oh, terus gimana? Ya tergantung kita yang makan. Ya, kita banyak mie atau banyak topping. Dimatiin. Oke. Apa sih namanya ini? Sekarang kita campur. Kompornya dimatiin. Nah, dihidupin lagi. Sedang ya. Sedang. Wow. Semoga cukup, guys. Sebanyak sebenarnya itu campur, tapi harus pakai sendok. Semoga enak. Pakai saus lombok aja terasa pedasnya? Enggak. Tapi sekarang pesen cabai. Enggak pesen cabai. Gini aja. Lah gak pedas dong. Ya. Nanti kan kalian kalau mau pakai cabai, pakai cabai kan ambil cabai juga. Masih buat cabai. Wow, udah jadi. Jadi tinggal makan. Sekarang tinggal makan, mie-nya juga udah jadi. Oke. Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week.
And I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up, all the self-promises and plans I made went straight out the window. I had the courage to start this, but I... Okay guys, jadi yang membuat yang mencoba pertama, silahkan. Gimana? Enak? Serius? Ya lah, ini spaghetti lah. Tapi aku suka rasa apem, ampelanya. Enak sekali digigit. Enak kan? Enak. Iya dong. Tapi lebih enak kalau gini. Pas dimakan tuh lah sama dagingnya, sama bumbu-bumbunya. Enak banget guys. Sekarang kita saatnya suruh teman-teman aku juga coba. Oke. Okay. Udah siap. Wih. Mantap. Ini penerangannya delicious. Penerangannya agak-agak mahal ya, jadi enggak kelihatan. It's very good. Delicious. Silakan kalian perfect. Kalian coba. It's really good. Ayo so silakan. Good. Nih. Udah ada bon cabe level berapa tuh? 50. Kita suka yang max. Apa pokoknya kita apa emas beta. Apa coba? Kalian ngomong pakai beta apa? Bahasa Korea. Apa ya? Masita apa? Masita. 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 Ya Masita. Ya silakan. Masita. 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 Minum dulu, minum dulu, minum dulu, minum. Masita, Masita, Masita. Aduh, kok cari filter? Kan. Coba bolognes. Apa bolognes? Bolognes, bolog. Ini spaghetti apa? Bolognes. Iya. Enak? Mantap, berhasil. Itu dia masak-masak kita hari ini dan semuanya bilang enak. Dan sampai kabar kenyangan dan nambah 2 kali. So jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama video kita. Iya. Ya, intinya jangan bosan-bosan nonton kita dan tunggu next konten kita. Oke. Okay? Oke, okay, bye guys. Bye. See you on the next video. Yo.